Aksi pencurian terjadi di Jalan Pampang, Panakukan, Kota Makassar, dan terekam CCTV. Kejadian tersebut terjadi pada Selasa 27 Agustus 2024 kemarin. Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku yang berprofesi sebagai tukang bentor mengambil sebuah handphone dari dashboard motor seorang pengendara. Pria tersebut tampak mengambil handphone yang tertinggal tersebut dan langsung kabur setelah melakukan aksinya.